Pemirsa, akibat pecah ban, minibus travel yang mengangkut rombongan pemudik terjun ke parit pembatas jalan ruas tol Cipali, kilometer 76 Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu pagi. Insiden ini sempat membuat para pemudik panik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, hanya satu orang penumpang pemudik mengalami luka ringan. Inilah minibus travel yang terjun ke parit pembatas jalan ruas tol Cipali, kilometer 76 Campaka, Purwakarta. Bagian depan sebelah kanan minibus ini menyeruduk tebing parit. Kejadian tidak mengakibatkan korban jiwa, hanya seorang pemudik mengalami luka bagian bibir akibat terbentur dinding minibus. Sementara kecelakaan ini akibat ban depan sebelah kanan gembos. Kemudian mobil oleng ke kanan dan terbalik beberapa kali hingga terjatuh ke parit pembatas jalan. Itu ban pecah. Bannya pecah. Terus? Terus guling langsung dari sini baling-baling. Berapa kali itu? Kalau nggak salah tiga. Tiga kali? Satu, dua, tiga. Ya cuman luka ringan saya aja. Yang lain-lain enggak sih. Kemudian minibus dievakuasi mobil derek di Cipali ke jalan raya. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.